Hai, hai, hai. Welcome back to my channel, sehat-sehat buat kalian semua. And, oh my god, ada penampilan baru dari Farel. Tapi sebelumnya selalu ngeteh, gue masih punya teh gue. Karena memang masih ada. Oke, jadi kita mau nonton ada Farel. Jadi dia tuh ada di show di Jakarta. Sepertinya private party gitu, atau private show gitu. Dan yang mengadakan infonya sih dari Republika ya. Oke, okay. But gue belum tahu ya. Jadi kita lihat videonya sama-sama, lagu apa yang dibawain, dan again kalau dia show tuh selalu pengen tahu ya kayak gimana penampilannya Farel. Oke, okay, so without further ado, let's jump to the video. Oke, okay, this is it. Dia tuh sekarang mulai rapi-rapi kalau show, gue seneng deh. Pakai blazer, setelan, casual, sepatunya Keds. Dan ini kan memang Republika, jadi kayaknya semi formal. Jadi Farel bisa menyesuaikan. Di beberapa kesempatan dia memang selalu menyesuaikan pakaiannya ya. Kalau di TV kan memang sudah disiapkan ya. Tapi untuk di beberapa occasion, kayak misalkan kayak di pesantren dan sebagainya, dia juga cukup tahu ya. Dan fashion stylist sih keren sih, yang ya bisa menempatkan Farel bisa pas gitu kan dengan outfit yang dikenakan. Asik ya, asik banget. Oh, ini blazer yang dipakai salah satu jenis model yang gue suka. Dia suka pakai ada apa ban di sikunya itu kan, coklat deh tadi. Oh, ini keren sih, gue suka deh. Enak emang, dia tuh kalau ngebangun lirik itu bener-bener apa ya, dia tuh tipikal, kayaknya sih Farel tipikal yang observer ya, bener-bener mengamati. Terus ketika dia membawakan lagu itu bener-bener si lagunya itu dibuat apa ya, improvisasi itu selalu pas gitu, kayak punya nyawa gitu. Kalau lagu dibawakan dia itu kayak ada nyawanya, dan Farel banget gitu jadinya. Oh man, aku juga kayaknya jelas-jelas nggak mampu. Gue coba ngikutin Farel tuh kemarin, gue drop gitu kan, yang lu sempet ya bukan karena Farel sih, memang ada kegiatan lain. Kenapa gue jadi nyalain Farel? Enggak, tapi gue ngebayangin ya, jadi Farel itu yang mobilitasnya tinggi banget ya. Sekarang ada di Jakarta, terus kalau nggak salah sekarang ini kan tanggal 28, nanti ada malam ini dia ada acara lagi di Sragen ya kalau nggak salah. Koreksi gue kalau gue salah. Jadi tingkat mobilitasnya tinggi. Gue yang tidak terlalu tinggi aja ngedrop gitu ya, faktor usia juga. Tapi ya mudah-mudahan Farel tetap fit ya. Tapi di beberapa kesempatan memang gue selalu memperhatikan, sekalipun raut mukanya kelihatan capek gitu kan, ini suka kelihatan tuh capek ya, lemes gitu. Tapi secara vokal, secara suara, tempo, artikulasi, semuanya tuh terjaga dengan rapi. Itu yang gue appreciate banget gitu sama Farel. Si Katrel. Nonton Farel tuh memang salah satu healing ya, salah satu healing. Gue tuh kalau satu hari kayak kemarin gue pas sakit tuh benar-benar gue nggak berani lihat kontennya dia gitu kan, karena kalau udah lihat gue nggak bisa bikin video reaksi, karena gue selalu nonton, kalau video reaksi itu benar-benar pertama kali gue tonton, jadi ya lemes aja. Oke,
bener-bener apa ya, kalau dia nyanyi tuh kayak udah template-nya tuh udah pas banget ya. Ketika dia membawakan lagu ini di beberapa kesempatan ya, template-nya begini gitu. Itu keren sih. Semuanya boleh joget. Semuanya boleh joget. Woi. Dia tuh apa ya? Satu, untuk penguasaan panggungnya lebih lebih profesional sekarang, lebih banyak melibatkan penonton kadang, terus aksi panggungnya juga, dia pergerakannya juga agak lumayan, nggak dulu di awal-awal lu diem aja gitu kan, kayak benar-benar kayak Lord Diddy Kempot. Ganteng ya, Rek. Ayo kita healing. Healingku cuma nonton Morel. Kalau nggak nonton Farel tuh, aduh, kehilangan healing. Ini gue apa ya, begitu agak mendingan langsung nonton lagi, langsung seger lagi nonton di Farel ini. Dia tuh punya suara itu bener-bener, gue yakin semua setuju deh sama gue. Dia tuh kalau nyanyi kayak punya apa ya, kayak magic gitu kan, kayak ini lagu kayak punya Farel sendiri gitu kan. Terus si lagu itu kayak ada nyawanya di beberapa lagu ya, bahkan yang lagu-lagunya siapa, Denny Caknan dibawakan Farel, tetap enak karena ada beberapa lagu orang ketika dibawakan oleh orang lain itu tuh kita kadang-kadang suka membandingkan. Tapi kalau begitu Farel membawakan, kenapa lagunya tetap tetap enak gitu kan, tetap tetap jadinya kayak Farel gitu, paham nggak sih? Mudah-mudahan paham ya, gue tuh gitu ya. Jadi ada kadang-kadang penyanyi membawakan lagunya orang, cuma kita suka membandingkan penyanyi aslinya, kok gitu ya suaranya, kok gini ya gitu. Tapi begitu di kalau Farel membawakan lagu seseorang itu kayaknya ya ya udah pantas aja, udah pas aja. Itu yang menurut gue dia punya magicnya di situ. Sikat real. Mantep. Aduh, seger denger dia. Aduh, gue gak sabar lagi nonton di show-show-nya terbaru-terbaru, apa yang terbaru-terbarunya ya. Tanggal 28, terus ada, kalau gak salah tanggal 29 ada ya, tanggal 30 ada juga ya. Apa tanggal 1 gue liat kayaknya ada schedule-nya. Gue sempat lihat ada di postingan seseorang, ada beberapa schedule-nya dia akan manggung gitu kan. Dan wow, apa ya, layak banget untuk ditunggu gitu. Layak banget untuk ditunggu. Ayo Rel, healing kita. Oh. It's always good. Oh ya, acara Republika, Farel Prayoga. Jadi private ya, seperti private. Tidak terbuka, gue pikir ada acara di TV gitu. Tapi ternyata private. But again, aksi yang memukau ya dari Farel. Dan gak sabar, nanti malam ada lagi. Dan kerja keras nih, maraton ya. Dan mudah-mudahan teman-teman Alsimo gak bosan ya dengerin ocehan gue. Okay, so I think that's it guys. Thank you for so much for watching me. Sampai ketemu di video gue lainnya. Ya, sehat-sehat ya buat kalian semua. So it's a wrap. Bungkus.